ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau terbang lagi. Dan rutenya ini dari Jakarta ke YIA atau New Yogyakarta International Airport. Ini bandara terbarunya Jogja, jadi sekarang tuh ada dua. Ada Adi Sucipto, ada juga New Yogyakarta International Airport. Dan gue hari ini terbang kesananya naik Garuda Indonesia. Nanti kita lihat ya gimana pengalamannya terbang ke New Yogyakarta International Airport naik Garuda Indonesia. Pesawatnya hari ini parkir di gate 27. Ini gate paling ujung di terminal 3 di CGK ini. Tadi gue jalan sekitar 15 menitan buat nyampe ke sini. Hari ini gue terbang naik Boeing 737-800 dengan registrasi PK-GFG. Pesawat ini dikirimkan ke Garuda Indonesia pada tahun 2010 dan punya konfigurasi 12 business class dan juga 150 economy class. Di kantung kursinya ada safety card, in-flight magazine, dan juga duty free katalog. Di setiap kursinya juga udah ada headphone. Koleksi hiburan yang ada di in-flight entertainment-nya masih sama sejak terakhir kali gue naik Garuda. Gak terlalu banyak koleksi film, musik, atau TV show yang baru. Pesawat Boeing 737 seri 800 Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Kami juga mengucapkan selamat datang khususnya kepada anggota SkyTeam Albas Jatan. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok GA272 dengan tujuan Kulon Progo, Yogyakarta. Thank you.
Gak lama setelah take off, cabin crew-nya mulai ngebagiin snack buat semua penumpang. Isinya ada 2 buah roti, 1 botol air mineral, dan juga kacang. Setelah penerbangan selama 50 menit, pesawat mulai menuruni ketinggian buat mendarat di YIA. Oke guys, makasih banyak kalian udah ngikutin perjalanan gue dari Jakarta sampai ke Jogja naik Garuda Indonesia. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!